Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Umi. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Umi mau berbagi resep menu harian sehari-hari ya, yaitu gulai rebung campur udang. Selamat menonton. Untuk bahan-bahannya sudah ada di layar ya, dan juga nanti Umi tulis di description box. Di sini Umi memakai rebung yang segar, jadi rebungnya kita olah sendiri dan kita rebus sendiri. Untuk tips merebus rebung, udah ada di video Umi yang sebelumnya ya. Tapi di sini Umi sedikit menjelaskan, kalau untuk merebus rebung, kita harus merebusnya 2 kali. Air pertama dibuang, lalu air yang keduanya baru kita isi dengan daun salam. Itu tips supaya rebung yang kita rebus itu tidak berbau dan tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap ya. Setelah kita potong dan kita iris tipis-tipis rebungnya, kita cuci, kemudian kita didihkan air dan kita rebus rebung. Ini rebusan pertama ya, cuman sebentar, sekitar 5 menit. Setelah itu mendidih, airnya kita buang, lalu kita rebus lagi untuk yang kedua kalinya menggunakan daun salam. Selama lebih kurang 10 menit. Ini rebungnya mudah sekali ya teman-teman. Jadi kita merebusnya cuma sebentar. Dengan memakai teknik ini, insya Allah rebungnya tidak akan berbau pesing dan warnanya tetap putih. Setelah rebungnya matang, kita siapkan minyak untuk menumis bumbu yang sudah kita haluskan. Kita tumis bumbunya ini sampai wangi ya teman-teman. Hingga bau langunya itu hilang, tandanya akan keluar minyak dari bumbu tersebut. Lalu kita masukkan rebung dan kita aduk-aduk. Setelah agak layu, lalu kita masukkan santan encer dan kita aduk. Setelah santan encer kita masukkan, tetap kita aduk terus ya teman-teman, jangan ditinggal. Nanti kalau kita tinggal, santannya akan pecah dan warnanya pun akan tidak bagus dilihat. Setelah mendidih, kita masukkan udang. Sambil diaduk terus ya teman-teman. Kemudian udangnya itu masaknya cuma sebentar, paling sekitar 5 menit. Karena kalau kita kelamaan memasak udang, udangnya itu akan menjadi keras dan tidak crunchy lagi. Lalu langsung kita masukkan santan kental dan kita aduk sekitar 5 menit sampai santan kentalnya itu mendidih. Kemudian terakhir kita masukkan garam dan juga kita masukkan penyedap rasa jamur. Sambil kita aduk-aduk menunggu santannya itu mendidih. Setelah mendidih,
Kita bisa matikan kompor, tandanya sudah matang dan siap untuk disajikan. Demikianlah resep Umi. Selamat mencoba dan jangan lupa like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.